proses pemulangannya kayak gimana, Pak? Kalau di lokal kita langsung antar. Kita antar. Kalau yang tahu tempatnya memang benar di mana tempatnya. Supaya kita terdeteksi orang bersangkutan sudah dicatat namanya, sudah ada fotonya bahwa tinggal di sana dan seterusnya kita pantau. Ada sekitar 16 orang akan difasilitasi pulang ke Surabaya, Jawa.